ini pengobatan yang intan seperti ini. Iya, seperti ini yang intan. Kita ini aja lagi. Iya, kita dari bawah ini aja. Kok iya tuh jangan dibuka, Mas. Ini kayak begini. Iya, kayak begini yang intan pengobatan yang intan aja dulu. Kita bangun deh. Kalau enggak harus kayaknya soalnya tadinya orang punya masalah. Gimana kok? Kita ya kita ini aja adik. Sendiri satu kota kita. Gimana nih? Yang lain terus berpikir. Tapi kok dibuka-buka sih daleman? Astagfirullahaladzim, ini daleman. Coba sih. Ini dalemannya. Maksudnya tadi dalemannya dikeluarin juga. Udah khasnya kalau pengen punya ilmu terbang ya gitu. Iya. Dan sekarang pengobatan. Ilmu terbang, kekebalan, terus ya pokoknya ilmu apa aja di sini ada. Tadi itu apa yang dibuka? Itu? Oh ya cuma ini doang. Ini kok dibuka sih? Itu dalamnya pengobatan. Itu tahu nggak pengobatan? Di sini itu aku pengobatan berwarna. Anak kau. Kalau kayak gini dong ini, kita pengobatan itu mah. Eh mas, kok ini banyak sih? Ya ini ya. Pengobatan itu dan mempengecekan ilmu itu kayak gini. Iya. Apalagi ilmu terbang kayak gini. Bang harus kayak gini. Katanya ini Intan pengen. Ngedesah. Ya, enak itu. Iya. Dari situ, udah masuk. Di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimer Channel Official ya. Kali ini saya akan lanjut mencari Intan ya. Tapi juga saya nggak tahu ini di mana. Teman-teman di rumah bantu doain mudah-mudahan Intan ketemu. Ya sahabat ya, kemarin Intan sempat dibawa oleh orang-orang yang berpakaian seperti santri, namun tidak tahu dalamnya seperti apa. Ya bisa dilihat itu teman-teman ya, suruh lazim itu kayaknya ada gerombolan orang di depan itu. Siapa coba? Coba kita jemput dulu. Ini gimana ya? Astagfirullahaladzim. Dengan lemah lembut. Siapa ini teman-teman? Itu karayunya. Coba kita dengerin. Kita dengerin suaranya. Kemarin bukan gitu. Kemarin aja sempat mau dibuka bajunya itu ada cahayanya. Ini kayaknya orang-orang yang kemarin yang nyulik Intan. Itu bajunya ada cahaya. Dirayu pun susah. Tadi itu gurunya itu kayaknya sakti dah. Bisa melindungi dia. Soalnya itu bisa melindungi dari jarak jauh. Cahayanya itu tuh terang banget, lampu makalah. Kita dengerin mereka lagi ngomong apa ya teman-teman. Kita rayu lagi dengan lemah lembut lagi. Supaya dia kerayu. Bagaimanapun kita rayu dia, supaya dia mau mengikuti kita. Soalnya itu udah tugas kita. Udah tugas kita itu. Untuk merayu dia. Benar-benar merayu dengan cara lembut kayak dia. Iya. Di sana juga banyak. Mereka lagi zikir. Tuh. Kita langsung ke padepokan aja. Itu di depannya kayaknya kuburan ya teman-teman. Atau mereka lagi ziaroh. Itu kan ziaroh malam-malam gini sih. Coba itu gimana itu? Supaya dia bisa kerayu gimana? Gimana bisa kerayu? Supaya biar dia bisa kerayu. Itu kayaknya harus dengan lemah lembut kayaknya. Coba dicoba dengan lemah lembut coba. Udah semalam itu di badan itu ada cahaya, di badannya ada cahaya. Itu di ilmu apa dari gurunya apa gimana itu? Nggak tahu, saya juga bingung tuh semalam. Udah sempat saya pegang ada cahaya.
kayaknya gurunya bisa ngasihnya dari jarak jauh. Bisa jadi itu dia. Karena itu, mas, susah aja buat ngerayu dia itu. Soalnya itu fisik ada cahayanya di badan dia itu, ada cahayanya. Kita dengerin ya teman-teman ya. Mereka lagi ngobrol. Sudah, kita sekarang mereka kedepokan. Kita rayu lagi. Itu mereka mau kemana? Coba kita ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana merayu kita? Kita. Itu kayaknya Intan ada di situ deh. Astagfirullahaladzim. Ada sek itu. Kita harus hati-hati ya, teman-teman. Coba kita zoom dulu. Astagfirullahaladzim, itu kayaknya Intan sama Siti. Dan itu mereka ngapain? Ada yang berzikir di depan kuburan dan ada yang membawa obor melingkari mereka. Coba kita zoom lagi. Iya kan sahabat ya, itu Intan sama Siti kan? Coba kita lebih dekat. Ya, baru percaya soalnya semalam ada tuh saya rayu, saya mau hampir buka bajunya ada cahayanya. Di dekatin juga tidak bisa. Di sini karena saya sendiri ya sahabat ya, dari kemarin saya sendiri kemarin sama Intan, sekarang sendiri. Ayo buka itu bajunya, ada cahayanya. Iya, saya juga tahu, saya juga lagi mikirin gimana caranya supaya dia bisa menjadi murid kita. Murid kita. Iya. Kayak mereka-mereka ini. Iya. Soalnya cuman dia itu belum sempat kerayu, soalnya kita udah kemarin kerayu dengan cara lemah lembut tapi susah dipercaya deh itu. Kayaknya kayak ada yang melindungi gitu ya. Iya. Apa gurunya? Gurunya juga ya. Bisa hebat ya. Hebat katanya mah. Iya hebat. Iya. Terus lanjut. Gimana nih? Apa kita rayu dengan secara baik-baik apa gimana? Coba kita rayu lagi aja. Iya. Coba kita rayu ya. Ayo, mari. Biar mau. Ya. Siapa tahu kalau dengan rayuan kita bisa lah insya Allah kan. Iya. Ya lanjutkan terus. Terus kalian berzikir saja. Saya akan merayu Intan supaya menjadi murid kita juga. Intan, gimana? Udah mau belum menjadi murid saya? Gak mau, saya mau pulang. Antar saya pulang. Gimana? Kata dia pengen pulang. Gimana ini? Pulang. Di sini aja, Intan. Iya. Jangan dulu pulang. Di sini aja. Di sini juga sama padepokannya cuma kok. Tapi Intan pengen pulang. Intan gak yakin di sini. Udah gini aja. Kamu di sini aja. Kamu di sini tuh aman. Bakal enggak ngapa-ngapa. Jangan takut di sini mah. Intan pengen pulang aja. Di sini Intan enggak mau. Enggak maunya kenapa coba? Enggak mau di sini. Kalau misalkan Intan di sini, apa yang bisa kalian buktikan ke Intan? Kesaktian apa? Ya, lihat mereka. Kenapa mereka? Sedang berzikir. Iya, maksudnya sesakti apa mereka? Apa Intan harus mau bukti dulu kelihatan gitu? Iya, karena kalau misalkan ngomongin sakti, guru Intan juga sakti. Gimana sih? Berarti Intan pengen kelihatan. Kesaktian kalian seperti apa? Gimana nih sih? Apa kita buktiin dulu ke dia supaya dia percaya? Buktiin ke hebatan kita. Iya. Ya sudah. Ya udah kalau misalkan ini ya. Kan Syekh kemarin kan punya ilmu terbang. Terbang. Coba buktiin Syekh biar dia percaya, biar bisa dia ikut sama kita Syekh. Gimana Syekh? Tapi ya. Jangan di sini. Gimana? Soalnya itu ilmu itu
Hanya di tempat-tempat tertentu saya. Iya, soal ilmu itu tidak untuk diperlihatkan banyak orang. Tuh, ya nggak apa-apa, Intan aja yang lihat. Intan cuma satu orang. Udah gini aja, kamu itu di sini bakal aman. Udah, kamu ikut aja. Nggak mau kalau misalkan nggak ada bukti. Gini aja. Kalau Intan pengen bener lihat ya. Nih. Kita nggak boleh teman-teman. Saya Intan. Percaya yang ini dulu pertama. Oh, Intan pengen lihat. Cemal kemarin kan bisa terbang gitu ya, lihat terang. Ini juga bisa ini. Ya. Itu kenapa? Itu Intan mau diapain itu kok? Sekarang Intan angkat ini. Kalau keangkat angkat ini. Kalau keangkat berarti Intan. Kan Intan pengen tahu kan ya, kekuatan kita. Kan itu cuma sekedar dijaga ringan kan. Kalau Intan angkat, coba angkat apa enggak? Ini aja. Iya, angkat coba ya, jangan angkat, angkat saja. Iya, ini angkat. Kalau Intan pengen tahu kesaktian kami. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa berat sekali? Ya, itulah kesaktian kami. Itulah. Kenapa berat sekali? Coba sekali lagi. Sekali lagi. Kalau enggak percaya, buktiin. Ya itulah kesaktian kami, bisa membuktikan sekarang juga. Apa yang Intan inginkan, apa yang Intan di sini tempatnya. Terus apa lagi selain ini? Intan pengen lebih ini lagi. Iya. Kita gimana sih? Ambil golok aja apa gimana? Supaya dia percaya gitu sih. Iya. Ini teh udah lebih baik kita ambil sajadah ini. Iya. Ini Intan enggak bisa ya, berat ya? Berat ini ya, berat. Berat. Yakin berat. Yakin. Coba. Coba saya angkat sih. Angkat ya. Coba saya angkat sih. Ini ringan Intan. Kok bisa? Makanya kelebihan ilmu kita, lebih baik Intan di sini. Enggak mau Intan mah. Yang lain bukti yang lain. Intan masih membukti apa lagi? Ini udah terbukti Intan. Itu kan cuma buktinya satu, Intan masih ragu buat ikut di sini. Kita kasih bukti apa lagi? Ya minimal 3 atau 4 bukti lah biar Intan bisa yakin di sini. Ya gimana? Biar dia yakin bahwa kita itu tidak berbohong. Itu kayaknya mereka lagi coba nunjukin kesaktian mereka. Ke sini kalian kan selalu ngiyakinin Intan. Intan pengen bukti gitu. Kan udah lihat buktinya Intan. Intan kan pengennya minimal kata Intan 4 lah biar Intan emang yakin, beneran yakin. Gimana sih? Apa kita panggil murid kita aja? Kita terus kita aja pukul. Dia bisa enggak mukul kita? Iya. Intan pengen ini lagi. Bukti lagi. Assalamualaikum. Siapa ini? Ini Ustadz Bule. Ustadz Arif. Sini. Diri kamu. Yang lain silakan berzikir terus. Yang lain teruskan aja. Berzikir. Katanya Neng Intan ini pengen membuktiin kesaktian kami berdua. Intan pengen tahu kesaktian kita di sini. Jadi Intan penasaran, pengen lihat. Intan pengennya kayak gimana buktinya? Mukul dia. Bebas, Intan mah bebas. Gimana pun. Apa sih? Apa saya aja yang mukul sih? Apa dia aja yang mukul sih? Mukul saya aja gimana? Dia aja sih. Dia yang memukul sih. Iya. Kita buktiin kalau saya ini punya kekuatan. Lihat nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Silakan. Pukul saya, jangan takut-takut. Pukul. Pukul. Terus. Terus. Pukul saja, jangan ragu-ragu. Sekalian pakai bambu silakan, nggak apa-apa. Cari bambu, biar Intan ini lebih percaya. Biar lebih percaya. Gimana Intan? Apa udah percaya?
percaya kenapa ya? Ini masih ragu gitu. Yatin nih. Silakan pukul. Pukul, jangan ragu-ragu. Intan, udah lihat kan? Coba yang Intan, coba silakan. Biar saya saja. Biar saya sini. Mas, minggir. Gimana sih? Oke, silakan. Ini Ustaz Jakiril. Gimana Intan sekarang, apa udah mulai percaya? Enggak. Kalian pasti bohong. Coba aja. Pukul, jangan ragu-ragu. Coba pukul. Udah lihat kan tadi kekuatannya gimana? Tahu. Saya juga sampai mentau ke jauh. Enggak sanggup. Ya. Oh. Kenapa berat ya? Itulah. Enggak bisa. Ilmu kami. Pukul saja, jangan ragu-ragu. Pukul sekuat tenaga Intan, silakan. Ya. Allah. Gimana sekarang Intan? Apa boleh saya pinjam biar saya yang mencobanya? Saya coba biar si Intan ini percaya ya. Iya, biar dia percaya. Allah. Ayo kita berdua. Ya. Kita berdua ya. Tapi kurang percaya kita berdua. Oke. Hati-hati. Biar itu biar si Intannya kelihatan, biar dia juga lihat keilmuan. Itu kan Intan tengah hipnotis apa gimana ya? Ya Allah. Pukul saja. Gimana Intan? Sekarang sudah percaya apa belum? Bahwa kekuatan kami itu tidak berbohong. Intan lebih baik di sini, tinggal di sini. Satu lagi. Apalagi Intan? Terbang. Ilmu terbang itu tidak sembarangan melihatkan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Terus apalagi Intan mau pengen lihat ilmu terbang, pengen menguasai ilmu terbang? Ilmu itu hanya melihatkan. Gerhana bulan tuh baru bisa diperlihatkan. Kalau sekarang kan lihat nggak ada bulan. Seperti percaya kalau begitu. Gimana nih sih biar dia dapat percaya gitu sih? Orang iya, soalnya hanya malam tertentu. Tinggal aja di sini. Bangnya itu kayak gitu. Gini Neng Intan. Kalau Neng Intan pengen lihat Syekh ini terbang, mak Intan itu tinggal di sini saja dulu. Kita belajar pelan-pelan. Kalau Intan yakin, pasti Intan bisa. Terbang. Bisa. Insya Allah Intan bisa terbang. Tapi Intan nggak mau. Intan pengen satu bukti lagi deh, satu bukti lagi. Apa? Ini masih nih teh. Apa kita gunakan senjata kita aja buat apa gitu, gimana dan bisa sama dia. Golok dibawa nggak sih? Golok ada. Kita buktiin aja sih. Kalau biar Neng Intan ini biar percaya sih. Ya mana sih? Ini. Tahu. Tapi saya ingin masuk dulu. Terus siap-siap. Iya, silakan. Intan udah mau jadi murid kita. Masih belum. Intan pengen membuktikan satu lagi biar dia. Apa lagi? Ya. Intan kan tadi udah buktikan. Ya, biar. Itu tadi apa? Kita mau.
Satu lagi, satu bukti lagi aja. Apa syaratnya apa? Tadi kan Intan pengen lihat terbang, katanya kalau disuruh terbang harus nunggu bulan pertama dulu. Iya. Jadi apa aja sekarang buktinya? Ini ntar nungguin Syekh lagi ngambil wudhu biar percaya. Mau di ini dipenggal? Boleh, siapa yang mau? Sini saya. Jangan. Biar saya aja supaya yang Intan ini lebih percaya. Oke, oke, oke. Terus yang lain terus berzikir. Intan pengen tahu. Gimana sih? Itu pintu yang di situ. Keloknya aman, aman. Buka. Buka. Ada pintu. Tidak ada. Ya, buru-buru di sini. Ini goloknya panas sih. Coba bacain dulu sih, biar kebuka sih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana sih? Apa kita buktiin aja keneng Intan ini? Kita apa kita buktiin aja sama kita sendiri. Ya udah, Intan supaya melihat. Iya, gimana sih? Intan di sini kekebalan ada Intan. Intan pengen lihat ini ya. Lihat. Intan. Udah percaya belum? Ya, Tan. Ya. Enggak, kalau begitu-begitu Intan juga bisa. Cek, silakan. Coba. Intan juga kebal. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Gimana? Nih. Lihat Intan. Lihat. Lihat. Kembal. Tekan Intan kalau pengen tahu lihatan. Lihat tuh. Lihat Intan. Lihat. Asli. Asli. Sini sih. Udah jangan lama-lama sih. Gitu Intan. Makanya apa yang Intan inginkan tinggal di sini. Ini sih saya kembalikan. Gimana ya? Enggak tahu Intan masih gimana masih ragu gitu. Saya ambil wudhu dulu ya. Membicarakan biar Intan percaya. Ini apalagi yang membuat Intan mengganjal di hati Intan? Intan lu pengennya punya ilmu terbang itu. Ilmu terbang itu hanya diperlihatkan dalam bulan-bulan purnama. Gimana? Gimana, Syekh? Ini Intan pengen lihat ilmu terbang aja terus, Syekh. Itu kan enggak sembarangan, Syekh. Ya, kalau ilmu itu sebenarnya tidak untuk diperlihatkan. Kalau Intan pengen tahu, Intan tinggal aja dulu di sini. Insya Allah Intan pasti bisa. Oh ya udah kalau begitu. Udah yakin ikut dengan kami. Apa kita ke bawah ke dalam aja? Apa gimana? Kita bawa ke dalam aja. Kita sambil ngobrol di dalam. Iya. Gimana lebih enak di dalam? Intan ke dalam aja. Dalam aja. Intan ke dalam sendiri. Apa? Iya. Saya kawal ke dalam. Ese. Iya ke dalam mana? Itu. Kepada Depokan. Depokannya Kimercon ini. Ya. Intan mau dibawa kemana teman-teman ya? Asli mudah-mudahan ini murid kami. Oh, murid. Iya, ini murid kami. Murid kami yang udah lama aja di sini. Ya. Kalau ini lama tinggal di udah sini. Udah berapa tahun sih, Syekh? Udah ada sekitar 16 tahun ya? Ya, tuh. 16 tahun. Iya. Dia tuh setia. Dia itu di sini sudah lama. Ini mak. Siapa namanya lupa? Ini Neng Wati. Iya. Yang kemarin itu kan ya? Iya. Benar sekali Neng Intan. Tapi kok cuma satu orang doang? Bagiannya ada, tapi tidak tinggal di sini. Gitu. Gimana? Saya udah bilang sama Intan. Kamu harus belajar di sini sama saya. Di sini? Apa bilang kata dari Wati? Di sini belajar apa aja ya kira-kira? Apa aja dibelajarin di sini? Apa aja? Mending gak mau ikut sama saya aja di sini.
Enggak, soalnya gimana ya? Saya belum bilang sama guru juga. Saya kan harus izin sama guru kalau misalkan saya mau belajar di sini. Di sini terjamin bagus. Hei, kamu! Sini dulu! Ya. Sini dulu! Ada apa? Ada apa? Iya. Gimana, Neng Intan? Udah percaya kan dari Neng Wati? Aduh, Intan masih gimana gitu ya? Kamu ikut sini sama saya. Ini yang Mbak di sini berapa lama? Udah kurang lebih 16 tahun saya di sini. 16 tahun? Selama 16 tahun ini apa yang didapatkan? Yes, saya punya kesaktian. Apa itu? Tuh, bias. Assalamualaikum, salam. Ada apa, saya? Gak bisa sembuhin dulu. Ini aja dulu ya. Ini Neng Wati? Iya, kok disembuhin? Emang kenapa? Lagi sakit. Oh, sakit. Kamu lagi sakit. Tidur aja. Tidur aja, gak apa-apa. Nah, Neng Intan, ke belah sini, Neng Intan. Oh, sebelah sini. Oh, iya. Kita sembuhin aja dulu. Intan kok disuruh mundur ya? Itu kayaknya Intan disuruh baring. Tutupin aja. Itu kayaknya Intan disuruh baring tuh. Itu ngapain tuh? Astagfirullahaladzim. Itu diapain ya Allah? Itu Intan di situ sama temennya. Astagfirullahaladzim. Seperti gini. Masih kamu bantu aku. Iya, siap saya. Masuk aja. Sama saja. Enggak, coba. Kok di apa sih? Itu tangannya, Mas. Ih, jangan begitu. Masa pengobatan begitu? Ini pengobatan yang Intan. Ih, masa pengobatan begitu sih dipegang-pegang? Ih, guru Intan sering ngobatin tapi enggak dipegang-pegang. Kok dilepas? Ini pengobatan yang Intan. Seperti gini. Iya, seperti ini yang Intan. Kita ini aja lagi. Ya, kita dari bawah ini lagi, sih. Ya. Kok? Iya, tuh jangan dibuka, Mas. Iya, kayak begini. Iya, kayak begini yang Intan pengobatan ini aja dulu. Santri. Ya, kapan aja? Kapan lah, kita ya kita ini aja lagi. Sembuh nih, satu kekuatan kita ya. Gimana nih? Yang lain terus berpikir. Tapi kok dibuka-buka sih daleman? Ini astagfirullahaladzim, ini daleman. Coba sih. Ini dalemannya. Kok dipegang-pegang begitu sedang sakit? Ya ini udah dari sana nih Intan, ini pengobatan kami seperti kayak gini. Kok begitu sih pengobatan? Intan mah baru lihat pengobatan seperti ini. Makanya kalau Intan ingin ini di sini aja tinggal dulu. Tinggal dulu aja di sini. Intan mah enggak mau kayak gini. Ini tuh sunset mata kodus ya. Biar saya ngomong sama Intan dulu baik-baik. Ya, ya. Jelasin aja dulu ya. Ya. Biar dia tahu gitu. Di sini itu pengobatan itu kayak gini Intan. Jadi gimana pun mau harus mau. Iya. Tapi kenapa itu dalemannya segala macam dikeluarin? Ya itulah dari kami itu pengobatan seperti itu. Terus deh, pengobatan terus deh. Ya. Kamu ada ini aja ya, biar percaya ini. Terus apa lagi? Ya banyak pengobatan itu, enggak cuma ini, ter kita mandi dipandiin gitu. Iya. Intan mah enggak mau. Enggak apa-apa ini, enggak apa-apa. Ya itu secara pengobatan dan ntar juga iya. Bersih tubuhnya terkasih ilmu. Intan mah enggak mau diraba-raba kayak begini, jangan begini dong. Gini, kan Intan katanya pengen bisa terbang. Iya. Emang harus diraba-raba dulu iya, kalau pengen bisa terbang. Tapi enggak boleh, kata guru Intan juga, pemali, dosa. Enggak apa-apa. Katanya Intan pengen punya ilmu terbang, iya. biar enggak capek mengikuti guru Intan. Ya inilah caranya. Emang kalau kita pengen terbang harus diraba-raba? Iya. Ih, Intan enggak mau diraba-raba dibuka-buka. Intan sini aja sama saya. Enggak mau Intan nih. Enak kok. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada apa ini? Ada apa ini?
ini saya sedang mengobatan Neng Wati ini ya. Katanya mata Neng Intan ini kok aneh raba-raba. Kamu harus nurut aja sama saya ini. Enggak, maksudnya Intan mah baru lihat pengobatan seperti ini. Memang diraba-raba, dibuka-buka. Enggak. Intinya kamu harus nurut saja ya sama saya ini ya. Ambil wudhu dulu ya. Iya. Sini tenang, usir saya. Ya. Ini ada perasaan wudhu terus. Iya, soalnya kan ya, kami tidak pernah membatalkan wudhu. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Intan ikutin aja. Hah? Sini. Apa kata saya, ikutin aja. Kan udah, kalau kan disuruh buka ya buka. Udah enggak mau Intan mah enggak mau dibuka-buka. Enggak mau dibuka-buka. Ilmunya juga dari Mas, jangan dipegang-pegang dong. Ya, ini enggak, memang cara begini, Intan. Cara pengobatannya begini. Masa pengobatan dipegang-pegang iya, sih? Iya. Karena Intan harus kayak gini, harus buka-buka. Kalau enggak dipegang, ter ilmu-ilmunya itu. Enggak, maksudnya tadi dalemannya dikeluarin juga. Udah khasnya kalau pengen punya ilmu terbang ya gitu. Iya. Dan sekalian pengobatan. Ilmu terbang, kekebalan, terus ya pokoknya ilmu apa aja di sini ada. Tadi itu apa yang dibuka? Itu? Iya, cuman ini doang. Ini kok dibuka sih? Ya. Apa dibuka mah? Itu daleman itu cantik sangat kutang ya Allah. Di sini itu kok pengobatan kok cantik kutang sih? Pasti itu dibuka ya, itu. Ini, itu. Coba kita pantau. Pengen punya ilmu terbang sama kebalan. Ya gini harus gini. Tuh. Tapi enggak mau dibuka-buka Intan mah, ini apaan? Ya harus kayak gini. Harus kayak gini karena Neng Intan supaya bisa Intan itu punya ilmu terbang. Iya, betul. Sebenarnya kamu itu Intan ya, kamu harus nurut aja sama saya ini. Iya, iya benar. Harus nurut. Dia mau kayak gimana juga harus ikutin. Salah nyantau dulu tuh. Iya. Harus diikutin. Kan Intan udah tahu kesaktian ilmu seseh di sini kan? Iya. Juga kan udah dibuktiin gimana kekebalan. Begitu dahsyatnya yang dibaca juga ayat-ayat dari ayat suci. Ini gimana saya cara iya, narik si Intan ya? Iya, yang dibaca ayat suci Al-Quran tapi pengobatannya saya tidak terapa. Memang yang tega. Lagi gue, pengobatan di sini begini. Pondok di sini begini. Pondok ini kayak gini, pengen pengobatan dan ilmu terbang kayak gini harusnya. Iya. Nah, ya, saya, silakan saya. Saya. Kita pengobatan lagi. Pengobatan lagi. Iya, pengobatan lagi saya. Pengobatan lagi dipegang-pegang terus. Enggak apa-apa. Ya, pengobatan dong ini. Ya, nih kalau ini. Gimana? Itu udah sembuh belum? Iya, tinggal berapa ini lagi sih? Ya. Soalnya ini energinya baru setengah-setengah sih maksudnya. Eh, jangan Mas, masa di gitu-gitu. Ya, di remas-remas. Ya. Saya dari bawah tes, saya dari depan. Enggak, maksudnya jangan ini. Enak, jangan. Intan ini enak loh. Enak. Enggak apa-apa. Ya udah nurut aja Intan. Gimana saya maksudnya? Ya, nurut aja. Saya sama saya ini. Kalau suruh buka ya buka. Ilmunya jangan diragukan lagi. Belajar ilmu terbang. Oh, lihat sobat-sobat Mas. Mau belajar ilmu terbang. Ih, kok dibukain? Jangan ditutup dong, Mas. Enggak apa-apa. Terus ini aja. Ih. Enak Intan. Iya. Enak kok ini. Kayak gini dong ini Intan pengobatan itu. Eh Mas. Kok ini banyak sih? Iya. Ya gini lah. Pengobatan itu dan mempengisian ilmu itu kayak gini. Iya. Apalagi ilmu terbang yang harus kayak gini. Emang harus kayak gini. Katanya ini Intan pengen. Kok dia ngedesah? Ya, enak itu. Iya. Dari situ energi itu udah masuk di sini aja. Udah banyak kok kayak gini. Jadi Intan enggak usah ragu, harus nurut aja ini bekas-bekasnya. Ini, banyak semua iya. Bukan ini banyak. Ini mah bukan satu atau dua orang di sini, udah ratusan ini, di sini. Ini pasien yang ke harus kayak gini. Yang ke 2000. Ke 2000. Ya, ini pasien kami yang ke 2000. Ini pasien katanya yang ke. Ininya tutupin dong, Mas. Enggak boleh dibuka-buka. Aduh. Kenapa Intan masih belum yakin? Iya. Intan mah enggak mau kayak begini-begini. Enggak apa-apa. Emang cara pengobatan pondok di sini begini. Kalau kamu ingin enak ini enggak apa-apa. Nih, saya perhatiin lagi pengobatan dia ya. Udah Mas, janganlah, jangan. Nah, ini pengobatan kami. Ya, saya obatin aja dulu ya. Iya, saya. Saya silakan bicara-bicara aja, saya. Iya, iya. Ya mau ini tuh. Apa? Kok ada suara? Eh Mas, jangan dong. Ada apa lagi Intan?
Ya ini cuma seperti ini pengobatannya Neng Intan, nggak ada lagi. Ini tuh pengobatan dan dia ya, pengen ilmu terbang. Ikutin apa kata Seh. Kalau suruh buka buka kayak gini. Intan mah nggak mau dibuka-buka kayak begitu. Kasian, ini juga jangan dong, Mas. Ya, kasian kenapa? Emang peraturannya begini, udah bukan satu dua orang, ratusan orang. Udah hampir 2000. Ini yang ke 2000 ini. Kalau Intan itu udah banyak. Bukti-bukti itu banyak. Ya Allah, ini ya. Jangan dong ini. Kamu harusnya nurut aja loh saya itu. Saya itu udah sakti, dia pengobatan sekaligus dia mau ngasih ilmu kekuatan. Nah, denger no. Intan pernah dikasih kekuatan sama guru tapi enggak digini-gini. Enggak dibukain dalamnya. Kan beda. Dalam pengisian ilmu itu. Ya ini cuma pengisian ilmu terbang. Ilmu terbang. Ini udah 16 tahun kok enggak terbang? Ya ini kan dia itu susah. Udah, Mbak Intan ikut saya aja, gak apa-apa. Temenin saya di sini. Ayo. Enggak, Intan mah enggak mau digini-gini. Ini jangan dibuka-buka, pakai lagi. Iya tuh. Ini udah pengobatan kami seperti ini. Seh. Seh, cepet, Seh. Seh, ini gimana, Seh? Intan, Seh, cepet. Intan, kita apa perlu kita obatin lagi, apa gimana, Seh? Ya, kita lanjutkan aja dulu dia mah. Iya. Intan sini dulu geng. Intan kami ikuti saya dulu saya. Ini saya kesana. Iya ikutin saya. Oh. Guru. Sebentar. Ya biar kalian ini pengobatan dulu ya. Iya. Kalian ya, sini sambil doa doa. Iya. Kemudian itu obatin aja dulu. Iya. Iya. Eh itu dia apa yang kok dipegang-pegang? Astagfirullahaladzim. Dia ngedesak. Astagfirullahaladzim. Ini pengobatan asli apa ini? Ini cabul sih asli. Ini gak bener nih pengobatan. Gak bener. Pengobatan gak bener sumpah. Dia itu ngapain? Ya, lebih baik kamu mau ini di sini ya. Ya, ikutin aja saya di sini. Enak kan? Kalau iya memang pengen apa yang kamu inginkan itu pasti bisa. Katanya kan pengen terbang ya. Bisa gimana sih? Intan di sini aja. Gimana? Ini biar ikuti kata-kata saya. Ya. Ya udah Intan ikut aja ikut. Intan mau ikut penyembuhan keduanya gimana? Penyembuhan kedua ada tapi bukan di sini. Iya. Ada di Padepokan satu lagi. Iya Intan ikut aja. Ya udah Intan ikut aja. Iya. Yuk kita menuju ke situ dulu gitu ya. Ke Padepokan yang satu lagi. Bukan oh, bukan iya. Di sini pengobatannya. Ada lagi. Mbak Wati silakan tidur aja. Ini ya, biar di sini aja. Taruh ke teman. Di sini baik kok. Oh, dengar kata Mbak Wati di sini tuh pada baik. Enggak, saya pengen lihat dulu. Ya, ada di sebelah situ masih ada padepokan. Ya udah. Sudah sekarang aja kita ke padepokan situ ya. Heeh. Mm. Seh, yuk. Enggak, Seh. Kita ke padepokan aja. Satu ya, lagi. Kita bawa dia. Ya udah. Yuk ke padepokan lagi. Oke, ini Mbak Wati tinggal di sini aja, di sini aja. Iya, udah. Ayo kita aja bawa ke sana. Ya. Ayo, ya, ikut bawa aja sekalian. Ikut aja, ayo. Bawati ikut kami aja. Ini kita peraturan ini. Ini pakai dong, jangan dibuka. Enggak apa-apa. Biarin dia di situ. Di sini aja ya. Biarin. Kita ajak Intan. Sudah. Sembuhnya di padepokan satu lagi. Ini siap, Seh. Ya udah Intan ikut. Bawati silakan turun. Ya, Intan. Ayo kita kemana ini? Bawa. Guru kita, Seh. Ya nah, kalian yang lain silakan tolong terus. Lo, kemana ini? Kita menuju ke padepokan yang baru. Saya sini, Seh. Ya, memimpin Mbawati. Oh iya udah ya, pimpin Mbawati. Ayo kita mari ke padepokan satu lagi. Buat oke. Okay. Nah. Kemana kita jalannya kira-kira? Lewat sini aja. Lewat sini. Saya aduh, tapi saya pengen lihat dulu gitu prosesnya gimana, di mana ini kira-kira? Pimpin jalannya saya biar lewat sini aja Intan, ayo mari Intan jangan takut, kita pindah ke padepokan
yang baru. Oh. Iya, pengobatannya tidak di itu yang tadi, masih ada lagi, ya. Oh, iya. Karena ayo ikut aja. Iya, aduh, ini gelap sekali kira. Pak Intan. Bentar lagi. Bentar lagi yo, udah. Itu Seh, kita udah titipin pada Depok kan biar mereka berzikir aja Seh. Iya.